Pada kurun waktu 2,5 abad yang silam, Dusun Kalioso bernama Alas Jogopaten atau Hutan Jogopaten. Dari beberapa sumber menyatakan bahwa sejarah Kalioso dimulai dari seorang bernama Bagus Turmudi yang sejak kecil ikut kakeknya yang bernama Kyai Abdul Jalal yang wafat dan dimakamkan di Pedan, Klaten. Bagus Turmudi ini di kemudian hari terkenal dengan nama Kyai Abdul Jalal Awal. Kita sudah berada di ruang utama Masjid Kyai Abdul Jalal ya Pak ya? Iya. Ya. Oh ya Pak, tadi saya lupa menanyakan luas tanah, kemudian luas bangunan Masjid Kyai Abdul Jalal ini berapa Pak? Iya. Kalau luas bangunan masjid ini berkisar 20 kali 40 ada meter. 20 kali 40. Kemudian luas tanahnya, kalau kita sebenarnya luas tanah itu mulai dari makam. Iya. Oh, di depan di, ini di ada makam. Di belakang masjid ini ada makam. Itu ada sekitar 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Sampai sekolahan itu. Itu iya. Punya tanah. Tanahnya tanah untuk yeah. Lingkungan masjid itu. Yeah, yeah. Kemudian bangunan masjidnya tadi ya 20 kali 40 meter untuk apa luas bangunan masjidnya sendiri. Yeah. Kemudian kita lihat bangunan ini memang masih yang dipakai memang tiang-tiang atau kayu-kayu pohon utuh yeah. Yang dipakai untuk tiang masjid ini. Ada beberapa tiang yang masih kita lihat. Ini juga ada tiang balok jegot katanya. Konon. Balok jegot. Yes, ada berapa tiang Pak di ruang utama ini? Soko Guru ada 4 yang tiangnya sampai atas. Kemudian tiang yang lain penyangga ada 12. 12. 12 yeah. Tiang penyangga untuk soko yeah. Gurunya 4. Nih. 4. Jadi total tiangnya ada 14. Ada 14 iya. Tiang. 14 tiang. Dan saya melihat ini mirip sekali ya Pak ya. Struktur tiangnya ini seperti Masjid Agung Surakarta. Cuman bedanya memang ini agak pendek. Iya. Kalau Masjid Agung Surakarta itu tinggi, besar-besar gitu ya Pak ya. Dan memang mungkin karena tadi ada hubungannya sejarah tadi Pak ya. Iya. Jadi model masjid-masjid tua dulu iya. Memang hampir sama juga bangunan. Bangunannya kan masih bangunan kayak apa pakai apa limas ya. Atau joglo itu ya. Jadi gunungan kalau bangunan masjid sekarang kan pakai kubah itu ya. Tapi akulturasi budayanya dulu antara Hindu ke Islam itu ya. Masih dipakai ya. Jadi memang apa kiai-kiai dulu memang bersahabatnya dengan apa budaya itu memang penyebaran Islamnya memang masuk melalui itu, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa bisanya masuk Islam itu karena juga akulturasi budaya yeah. Dulu baru penyebaran siar Islam yeah. Mungkin ya. Kemudian ini Pak, kalau Masjid Agung Surakarta, Masjid Demak itu tiga bersab ya Pak ya, tiga yeah. Limas ya. Yeah. Yeah. Ini dua ini seperti apa? Ada maknanya tersendiri nggak Pak? Bisa dijelaskan? Mbah Abdul Jalal dulu membuat masjid dengan apa? Ini kan ada kaitannya dengan sirkulasi udara, kemudian juga suara azan itu bisa biar bisa terdengar, maka memang jarak ventilasi di atas itu memang dibuat apa? Biar ada gaung siar dari dalam masjid ke lingkungan sekitar iya. Dulu. Oh, jadi salah satu fungsi iya. Ventilasi itu seperti itu ya? Jadi fungsi iya. Ventilasi seperti itu. Ini dulunya sebenarnya bukan genting mas, jadi iya. Pakai sirap kayu jati yang iya. Persegi atau iya. Kayak persegi 4 itu dibuat sirap dulu masih sebelum tahun 76 itu direnovasi itu gentengnya atau atapnya masih pakai sirap itu, sehingga kemudian direnovasi kemudian diganti genteng. Sisa-sisanya masih ada Pak?
Kalau untuk sisa-sisa sirap sudah tidak ada karena sudah karena kayu ya Pak ya, karena kayu dan tidak dirawat dengan baik. Ya. Untuk tiangnya ini Pak, ini saya melihat ukir-ukirannya masih agak sama dengan yang di Serambi ya Pak ya. Sama. Kecuali yang paling atas itu Pak, namanya apa itu Pak, yang untuk menyangga apa limasnya, joglonya itu atau kubahnya itu. Itu ada makna tersendiri nggak Pak? Itu kan satu tiang ya. Jadi menandakan keesaan sebenarnya itu. Kemudian ditopang dengan 4 atau 2 gelandar yang bersilangan itu. Kemudian kita ke mimbar Pak. Ya. Mimbarnya ini juga merupakan hadiah dari Pakubuwono IV ya Pak ya? Ya. Ya, bisa diceritakan mungkin. Ya. Setelah tadi Pakubuwono IV berhasil diselamatkan oleh Kiai Abdul Jalal lewat keponakannya Kiai Murtozo atau Mbah Kiai Korib, kalau Kiai Korib. Nama Kiai sepuhnya. Kemudian dikasih hadiah mimbar, pintu, dan pusaka untuk Mbah Kiai Rondo itu. Pusakanya ada di tiang ini ya Pak? Iya, di tiang ini. Oh ya, saya kira tombak. Tadi itu aliran listrik. Bukan, ini tombak. Tombak. Iya. Hadiah dari Keraton Surakarta untuk Pakubuwono IV. Iya. Untuk mimbarnya sendiri Pak, itu ada ukiran, kemudian masih bentuknya seperti mimbar-mimbar masjid-masjid zaman dulu ya Pak ya? Iya. Ada maknanya nggak Pak itu secara filosofis? Kalau secara filosofis memang saya kurang tahu persis, tapi bentuk model mimbar ya, hampir sama dengan di Masjid Agung. Kalau ukiran-ukirannya memang itu dari ukiran keraton dan kita tinggal menerima apa bentuk sudah jadi. Ya. Dari kayu apa Pak bisa dijelaskan? Kayu jati. Kayu jati ya. Kayu jati. Dan kayu jati zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu. Dan sekarang itu pasti mahal sekali Pak. Ya. Kita ke mihrab Pak. Mihrabnya apa memang masih utuh seperti itu atau memang sudah ada renovasi? Kalau mihrabnya sudah ada renovasi. Dulu ya, mihrab itu masih pakai sirap dan miring, sekarang sudah dicor. Iya. Jadi tapi bentuknya juga masih seperti itu Mas. Cuma masih atapnya itu, ya? Aja yang dulu pakai sirap kemudian ya, diganti gending, sekarang dicor. Itu ya Pak ya. Iya. Ya. Kalau di Masjid Agung Pak, itu ya, di sebelah sisi kanan kirinya itu ada Pawastren namanya. Yeah. Ada Pawastren Putri. Yeah. Nah, ini juga ada bangunan di sisi masjid ini. Itu bangunan apa Pak? Atau apa juga Pawastren ini? Ya, ini untuk jamaah putri atau istilahnya Pawastren. Iya. Yeah. Untuk jamaah putri. Memang di Masjid Jami' Kiai Abdul Jalal ini dari dulu memang terletak di samping kanan. Yeah. Jadi filosofinya apa, kalau di masjid dulu kan kalau secara islami putri itu memang sof paling belakang ya, tapi yeah, kalau dulu kan kenapa ditaruh di samping kiri atau kanan, kalau yeah, di sini kebetulan di kanan, di kanan ya. Kalau jadi, di Masjid Agung itu kalau nggak salah di sebelah kiri ya? Iya, di sebelah kiri kalau Masjid Agung. Yeah. Ya, saya kira mensejajarkan atau kalau sekarang ya gender itu jadi tidak memposisikan yeah, wanita itu urusan buri itu yeah, nggak mungkin disejajarkan, walaupun posisinya kalau untuk sholat ya tetap apa posisi belakang tapi yeah, di samping kanan yeah, bukan di belakang sof laki-laki. Yeah. Berarti yang namanya persamaan hak antara laki-laki dan wanita itu tidak hanya saat ini saja di lingkungan ya, dari dulu sejak Kiai Abdul Jalal sudah ya, ada itu ya. 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 Oh ya Pak, di Serambi juga saya tadi lupa ada beduk dan kentongan. Ya. Itu bisa diceritakan tuh. Kalau untuk beduk dan kentongan itu memang fungsi komunikasi dulu. Jadi dan dilestarikan sampai sekarang. Jadi fungsi beduk dan kentongan itu sebenarnya fungsi komunikasi, bukan apa ya, tanda bahwa panggilan sholat itu enggak ya. Sebenarnya tanda bahwa ini komunikasi kepada jamaah di sekitar masjid bahwa ini sudah menunjukkan waktu duhur, waktu ya, asar, waktu maghrib. Karena sampai sekarang juga
kita rasakan masih berfungsi ketika PLN mati. Oh iya. Itu ya, ya, ya. Kentongan, beduk itu bisa sebagai fungsi, oh ini sudah masuk waktunya zuhur, ini ya. Sudah waktunya masuk asar dan maghrib. Ya. Dan bahkan di sini dibedakan, jadi begitu masuk waktu, kemudian adzan, setelah adzan dibunyikan lagi kentongan, kemudian untuk iqomahnya juga dibunyikan lagi kentongan. Oh, begitu. Jadi fungsinya sebelum ada pengeras suara sekarang, dulu informasi kepada jamaah seperti itu. Ya. Jadi walaupun tidak terdengar sampai di ujung masyarakat sana, tapi masyarakat mengetahui bahwa ini baru selesai azan. Ya. Jadi setelah azan di pukul kentongannya dengan irama tertentu sehingga masyarakat mengetahui bahwa ini azan telah selesai dikumandangkan. Oh, berarti mukul kentongan sama beduknya setelah azan, Pak? Bukan. Sebelum masuk azan, setelah masuk waktu sholat, ya. Dipukul beduk. Ya. Oh, beduknya dulu. Beduknya dulu dipukul. Oh, setelah ya. Itu dikumandangkan azan. Kemudian selesai azan dipukul kentongan. Oh. Bahwa ini telah selesai dilaksanakan azan. Ya. Berarti itu juga merupakan ciri khas masjid ini, ya? Ciri khas masjid ini. Oh, ya. Oke, kemudian setelah iqomah itu jadi juga ada tanda pukulan kentongan dua kali. Tung tung itu bahwa iqomah sudah dikumandangkan. Untuk saat ini masih seperti itu enggak? Masih seperti itu. Itu walaupun speakernya nyala seperti ya, itu, Pak. Oh, masih seperti itu. Karena tidak ya. Biar masyarakat apa? Tradisi itu tidak hilang gitu ya. Aja. Baik, Pak. Ini kita sudah tadi mengetahui serambi, kemudian ruang tengah, kemudian struktur bangunan, sejarahnya juga. Ada yang terlewat ini, Pak. Ya. Di atas itu ada semacam prasasti gitu ya, Pak ya. Ya. Itu kalau nggak salah, Bunyaha dal Masjid, Jami' Kaliwoso, Jogopaten, di sana sekian hijrah itu ya, Pak ya. 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 Itu prasastinya baru atau? Baru. Baru ya, Pak ya. Baru ini. Jadi ini ketika juga mau lomba masjid itu baru dipasang tahun 90-an ya. Untuk hiasan yang ada di ruang utama ini, Pak, seperti lampu ini juga baru ya, Pak ya? Kalau lampu ya baru. Jadi setelah ada listrik ini baru ya. Kita pasang instalasi lampu, kemudian dipasangin dan sebagainya untuk kenyamanan jamaah.